Chelsea. We do, we love Chelsea. We do, we love Chelsea. We do, oh Chelsea, we love you. Sobat asik. Balik lagi di obrolan asik. Yaitu program acara kesayangan kita yang akan mengajak pemirsa di rumah untuk bertemu dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palangkaraya, Widi. Dan kali ini saya bersama Widi dan saya sendiri Mutiara Dini akan bertemu dengan komunitas Chelsea. Itu komunitas ini kayak pecinta klub Chelsea gitu. Wadaw. Jadi mereka bukan cuman tersebar di beberapa daerah, cuman dan bukan cuman beberapa daerah, ke seluruh Indonesia. Sampai belepotan loh saking excitednya. Excitednya kita tuh mau ketemu sama supporter bola hari ini dan mereka tuh sudah ada di sini. Kita langsung panggil aja nih. Ya. Mas Mbak. Hai. Dini, wah menyebar nih ya. Gimana kita ngobrol-ngobrol dulu ya di kita sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Widi di mana sih? Widi boleh di ujung kayaknya. Oke, di ujung aja. Oke deh. Kita sebelumnya nih mau kenalan dulu kali ya. Ketuanya yang mana sih? Iya. Ketuanya saya sendiri nih. Wow. Sendiri. Namanya siapa tuh? Siapa nih? Saya ketua Chelsea Indonesia Regional Palangkaraya. Nama saya Muhammad Judi Setiawan sebagai ketuanya di sini. Wow. Wadaw. Kalau ada ketua pasti ada wakil dong. Siapa sih wakilnya? Wah, yang cantik sendiri nih. Silakan loh, Din. Selanjutnya sebelahnya ada siapa nih? Kalau saya dari divisi nobarnya Chelsea Palangkaraya. Divisi nobarnya Chelsea. Oke. Okay. Jadi Mas ini yang mengkoordinator teman-teman untuk nobar bareng. Oke deh. Kalau Mas yang di sini nih, yang beda sendiri tuh. Iya, kalau saya bagian divisi futsal, divisi olahraganya. Oke deh kalau gitu. Berarti mereka memegang salah satu divisi-divisi yang penting gitu ya kan. Termasuk ininya mungkin ya, pengurus inti. Pengurus inti, ya benar banget. Baiklah, di sini sudah ada 4 orang. Boleh nanya enggak sih Mas atau Mbak nih? Untuk jumlah keseluruhan dari anggota komunitas ini sendiri itu ada berapa? Iya, ada berapa nih? Oke, untuk mungkin kita kan ada membernya pusat kurang lebih untuk Palangka hampir 70 orang. Wow, banyak banget. 70 orang. Jadi lumayan rame lah member-member kita yang di area Palangkaraya. Yang di luar Palangkaraya juga ada juga kita kan. Ada dari Buntok, dari Sampit, dari Lamandau yang ikut membernya di Palangka. Jadi kekeluarganya lebih akrab seperti itu. Oke, berarti memang tersebar di beberapa daerah gitu ya kan. Banyak itu orangnya. Iya. Biasanya kita ada kopdar rutin, kopdar bulanan. Untuk nobar-nobar kita biasanya di triple A. Untuk nobar, untuk futsal kita di triple J. Biasanya teman-teman kita kalau kopdar bulanan itu udah kita atur supaya bisa ngumpul semua. Jadi kan fans Chelsea yang di Palangkaraya kita buat jadwal rutin untuk kopdarnya. Oke, lengkap sekali nih dari mingguan, bulanan sampai bla 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 nih. Pasti semuanya penasaran kan? Iya. Boleh ikut, bapak-bapak boleh ikut gitu. Untuk usia kita nggak membatas. Ada yang fan-nya udah suka dari lama Chelsea-nya, ada yang udah tua-tua, yang udah yang baru ikut-ikut, ada juga dari pelajar juga ada. Jadi kita suka Chelsea dan komunitasnya juga erat seperti itu. Jadi saling solid untuk komunitas Chelsea Palangkaraya. Wow, itu loh. Iya pasti. Iya. Dari yang beda sendiri aja deh. Iya. Ada yang jangan sebut deh mereknya. Jadi oke deh. Kenapa sih suka gitu? Suka Chelsea kenapa gitu? Kalau saya suka Chelsea itu ya karena yang pertama saya di sini kan perantau. Yang fans klub yang pertama aku kenal di sini ya Chelsea ini, Chelsea Palangka ini. Dan yang aku tahu Chelsea Palangka ini dulu kan kenalnya sama Bang Jody ini. Orangnya welcome. Wow. Ya, dari situ saya mulai tertarik sama Chelsea. Ya bukan itu keset, Mbak.
Jadi dari mulai dari itu, dari situ saya mulai apa? Mulai aktif sama Bang Jody, sering ngumpul-ngumpul. Mulai dari situlah saya langsung apa? Langsung gabung sama Chelsea, ikut kepengurusannya. Oh, mulai serius di Chelsea gitu. Berarti yeah, memang gara-gara kayak ah ini yang pertama nih gue lihat gitu langsung blablabla. Langsung kayak. Tapi bukan gitu juga sih. Jadi karena apa? Karena welcome orangnya, okay, enak. Gitu. Kita ya, pokoknya welcome deh, welcome deh. Di pojok situ tuh. Ah, oke, okay, masnya. Iya, masnya nih gimana? Iya, buat mabar gitu. Berpengaruh banget ya. Iya. Tertarik dengan sejarahnya itu, sejarah ke perkembangan sepak bolanya dari Chelsea, dari juara hingga sampai akhir musim pertandingan dia sering megang klub nomor satu, klasmen nomor satu gitu di Liga Inggris. Untuk bergabung dari Chelsea Indonesia Super Cup Regional Palangkaraya, tertarik pada bulan 2014. Iya, 2014. Kita saya bergabung dengan DSC Pangkaraya itu. Untuk perkenalan saya dulu sama Bang Jody Setiawan. Dia Jody Setiawan. Dia orangnya bagus juga, enak dia yang ngobrol. Jadi dari situ saya tertarik dengan bergabung sama DSC Pangkaraya. Oke, lebih mendetail ya. Iya, welcome dong. Dan ini nih. Nih ini nih, satunya yang cantik. Iya nih, kenapa tuh mbaknya? Wow, anak taruhan nih, beli kan nih. Wah. Saya kebetulan saya lebih dekat sama yang laki-laki gitu, teman sekelas saya juga ada kelas saya diajak ada boleh nih taruhan yuk katanya gitu. Chelsea lawan siapa yang kemarin tuh, kalau saya dan saya karena suka biru dan saya lebih milih Chelsea karena warna biru gitu. Dan okay, tiga kali saya megang Chelsea saya selalu menang. Oh iya, jadi karena dan di situ setelah menang itu saya ada suka, mulai jatuh cinta sama pemainnya yang namanya Hazard. Wah, itu si ganteng nih. Yang yang paling aku suka pertama kali di klub Chelsea seperti itu. Terus saat saya merantau ke Palangkaraya ini, saya tiba-tiba lihat di Instagram ada komunitas Chelsea Palangkaraya yang kepanjangannya Chelsea Indonesia Super Cup. Jadi saya DM. Kebetulan yang ternyata yang megang akun itu adalah kawilnya sendiri. Wah, lagi-lagi nih. Lalu dia memberikan WA-nya. Dia akan ajak deh ke korealnya. Jadi saya WA kepada Bang Jody. Terus dia ajak terus-terus saya kemarin waktu NFCC yang ke-6. Di situ saya masih member baru, tapi saya sudah ada tugas ya memang kecil, tapi saya kayak sudah kekeluargaan banget gitu di dalam situ. Terus itu komunitasnya pun juga welcome, terima, kayak memang dasar jadi sebuah keluarga yang mempererat komunitas-komunitas, yang mempererat orang di dalam komunitas. Oke, baik. Sembarangan komunitas, keluarga. Iya, betul. Bapak benar. Bapak dari kita semua. Iya, pemirsa yang ada di rumah, Widi dan teman-teman semua. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Ini masih ngobrol-ngobrol dengan fans klubnya Chelsea. Bener banget. Tetap di obrolan asik.